ini benar-benar definisi happy tummy. Yang ini cheese coin guys, kata Gia viral. Jadi dia bentuknya koin. Itu sudah habis. Tapi benar-benar aku minta. Karena aku bilang, ini buat Cici aja. Padahal aku aja gak tahu ya. Iya. Hi guys, welcome back to my channel. Jadi guys, ini ada 50 km lebih dari rumahku ya guys. Jadi kita lagi di Kelapa Gading. Ini tuh ada food street di La Piazza. La Piazza tuh udah tutup lama banget, terus ini baru buka. Makanya orang pada excited. Aku lihat IG Reels gitu sih, terus aku ngiler karena banyak banget makanan-makanan katanya. Ya aku ajak dia guys, karena rumah dia deket sini ya. Tapi dari rumahku 57 km guys. Iya. 1,5 jam udah kayak ke Bogor guys. Oke guys, sebelum mulai ke videonya jangan lupa subscribe, like, comment, share channel ini. Dan langsung kita lihat ya guys, sana ada apa aja. Ini bener-bener baru nih guys. Dan ini nanti ada konser-konser. Tumben aku gak ngaret guys. Kalian masih bisa mampir ya pas video ini diupload ya. Biasanya pas aku upload mereka udah gak bisa mampir lagi. Lagi telatnya. Iya. Kayak SMS. Oke guys, rame banget. Padahal ini masih hari weekdays. Iya loh. Pas banget kita udah lapar guys. Kita langsung cari makanan. Apa ya? Gila guys, gede banget guys. Aku pengen yang ini loh, yang lebar-lebar krep gitu. Oh iya iya, ada. Wow. Banyak banget, gila. Ini enak sih. Nanti. Semuanya bikin ngiler sih guys. Oh my god, sate Padang guys. Mulai dari sini ya, ini ujung banget. Wah, ada sate Padang guys. Nasi bakar enak sih. Aku pengen makan sesuatu yang belum pernah aku makan, tapi kayaknya fix enak. Ini juga harus minum sih, pertama milk ini viral guys. Kayaknya makin malam makin rame gak sih? Bener juga, ini kan agak terlalu malam sih. Mie bebek guys. Bener-bener ada bebek ya digantung. Tempe. Nih, super crabs yang kamu mau. Es tebu. Apa mau? Ini aku mimpi. Sebenarnya kalau tips makanan yang pasti enak katanya yang rame. Tadi rame ngantri semua. Makanya ke tempat yang rame ya guys ya. Rame banget sih ini. Padahal ini hari biasa guys. Mau? Pengen kulit ayam. Aku lagi. Mau kulit satu, daging satu ya? Ya, full daging aja kan. Oh, tinggal full daging aja ya? Udah boleh full daging satu. Guys, aku kayak baru sebentar di sini langsung buluk guys. Kita udah hunting banyak banget guys makanan. Tiba-tiba sudah sebanyak ini. Iya, tapi lebih tepatnya kayak kita dikasih sama beberapa guys. Terima kasih. Tadi ini dari nasi babi 36. Terus ini sate yang kita pesen ya guys ya. Terus ini dikasih juga sama Duke Street. Yang ini cheese coin guys, kata Gia viral. Jadi dia bentuknya koin. Itu sudah habis. Tapi benar-benar aku minta. Karena aku bilang, ini buat Cici aja. Padahal aku aja gak tahu ya. Iya. Parah guys. Yang kita makan aku udah lapar banget sih. Sebelum aku udah nyatok capek-capek, rambutnya udah langsung hancur. Makan dengan Jessica aja bilang. Foto. Aduh, ini aku udah ngidam nih sampai mimpi. Tadaa. Lensaku yang white-nya copot. Jadi kayak kurang white gitu ya. Udah kelihatan makanannya ya? Nih guys, pertama-tama kita makan satenya dulu. Coba. Ini kayak sate random yang aku pilih tapi kayak wow. Lembut banget. Lembut banget. Terus manis gitu loh. Sambelnya? Enak. Lembut banget ya. Ini apa guys? Nasi babi. Tadi dikasih guys sama kakak-kakaknya. Terus kemarin itu aku dikasih makanan kan di food festival. Cuma aku gak sebutin tokonya. Terus diomelin sama komen. Jadi ini nasi babi 36 ya. Tadi aku tanya, nah ini kan kayak gak ada tulisan namanya kan. Makan!
aku nggak tahu aku lapar apa, emang ini semua enak ya? Perjalanan jauh yang sungguh worth it. Worth it. Kamu nggak mau nasi? Cobain nggak? Boleh deh, kalau ini kayaknya enak pakai nasi ya? Ini sabinya. Dikit aja nasinya ya? Iya. Enak banget ya? Sangat easy dikunyah. Tapi ya karena ini namanya nasi babi ya, berarti ini tidak halal ya guys. Cabenya juga enak banget. Cabenya dikit. Harusnya bentar lagi ya? Ini pengen balik lagi kebutnya, ini mah mau kebutnya yang mana? Nggak tahu ya? Lagi lah. Mau lagi sambelnya apa? Aku cari kali ya sambelnya ya. Asli sambelnya enak banget. Serius kamu mau nyari cabenya? Tapi sesuka-suka aku sama cabai, aku gak seniat dia sih guys mau minta cabai. Jadi ini tempatnya harus dijagain nih guys. Jadi aku tuh musuh. Minuman pertama, aku kayak lumayan cukup haus ya, hari ini panas banget. Ini tebu jeruk nipis. Kayaknya makanan disini udah diseleksi deh guys, jadi kayak enak-enak gitu. Ini hati ayamnya bener-bener no effort punyanya. Masih ada dessert. Tada! Kita tunggu teman aku deh guys balik. Teman aku udah mencari ke tokonya tapi sambelnya habis ternyata. Ini enak banget sih. Ya. Empuk banget. Empuk banget. Ini juga hatinya malah ya. Iya, enak banget ya. Apa memang semuanya di sini tuh udah kayak dipilih enak-enak kali ya? Ini lemaknya juga nggak enak, pokoknya enak sih. Habis ini. Iya. Oh iya guys, belum di review rasanya, coba kita review ya. Aku nggak tahu sih, tapi kayak gurih-gurih enak itu. Gurih manis, pas dikunyah itu nggak susah dikunyah. Rasanya kayak tidak seperti bumbu-bumbu babi pada umumnya gitu ya. Kenyal-kenyalnya ini bukan yang kayak lumer gitu, bukan yang kayak minyak gitu loh, kayak padat, ya gitu guys. Yuk kita makan ini. Bagi dua aja ya langsung ya. Kejunya katanya keju mozzarella. Ini harus langsung dimakan, ya. Harus hangat-hangat. Jadi mozzarella kasih namakan udah garing guys. Tapi adonannya enak, aku suka. Aku lebih suka adonannya. Ya, ada garing-garing ujung-ujungnya gitu, dia dapat gak? Dikit. Enak. Ini benar-benar definisi happy tummy. Karena kita juga belum makan. Baru makan sehari ya? Ah, kamu belum makan tapi kan kamu seharian tidur. Kamu ibaratnya kayak bangun jam 5 terus kayak bilang, gue belum makan seharian. Cuma sih enggak, dia juga kayak gitu. Ini chokes bukan sih? Terlihat seperti ektas gak sih? Oh iya. Ini kayaknya beda-beda ya rasanya. Ini kayaknya ada keju. Aku tuh tadi yang kayak ektas biasa. Ini aku cuma gak tau deh, ini asin ya. Yang biasa aja ya. Aku putusin ya, tapi gak kena mulut nih. Coba ya, enak gak? Kayak Portugis ektas tapi ada rasa-rasa vanila-vanilanya gitu ya, kayak ekstra-ekstra mahal gitu. Tapi ujungnya dia lebih crispy. Ujungnya enak sih. Spesialnya ya. Terima kasih. Enak sih guys, biasanya aku bawa pulang. Guys, kita sudah selesai makan. Jadi sekarang kita mau nyari dessert atau nyari makanan berat lagi? Saya masih kuat, walaupun saya bilang saya kesel. Sama sih kayak masih pengen makan ya. Nih guys, super crepes. Super crepes. Crepes apa crepes bacanya? Crepes. Crepes. Unicorn, Captain Series, super berry cheese. Aku sih pingin yang warna-warni. Kamu jadi pingin ini. Yang mana? Ini. Kamu yang mana? Ini. Jadi mau yang mana? Ini. Beneran kamu mau yang itu? Oh yaudah, boleh. Suka warna pink. Kamu bukan suka warna ungu ya? Aku sekarang suka warna pink.
Tapi Cici lihat kasih barang-barang aku semua warna pink. Padahal aku seingat Kak, seingat aku dulu kamu bilangnya kamu suka warna ungu. Tapi habis itu sekarang jadi kayak apa-apa pink. Tapi enggak apa-apa jadi sama pesannya. Guys, karena terlalu panas aku beli bandu. Sama kita sekarang mau ambil makanan-makanan yang kita pesen. Ini cuma satu doang sih. Bandunya bikin aku insecure banget sih. Iya, yeah, bentuk palanya jadi kayak aneh gitu. Oh. Happy S'mores Cup. Oh, jadi kalau kamu beli ini tambah 15.000 dapat ini. Kayak sih gitu deh. Kalau s'moresnya aja bisa? Oh, boleh deh. S'moresnya aja ya. Satu aja ya? Satu aja. Ada ini juga, cookie marshmallow. Ayo kita ke tempat crepes. Tutup jam berapa sih? Kok udah kayak pada menyepi gitu ya? Ih guys, nyari Pertamilk guys. Pertamilk, gila ini bener-bener makanannya lumayan cukup familiar sih karena aku suka ke food festival gitu. Ih, masih buka Pertamilknya. Ih, kok sepi ya? Wih, bisa guys. Bisa. Bener-bener. Last minute guys. Iya, udah tutup. Aku kayak udah kayak, ya. Aku tadi sedih banget pas udah habis. Iya, sama. Jadi ini ditarik gitu ya, yeah. Sampai susunya selesai keluar baru boleh berhenti. Terus okay. Nanti aku kasih tahu. Aku belum tarik. Gak apa-apa. Emang keluar dari sini. Oh, nah, yeah. Nanti kalau misalnya aku udah bilang boleh baru pencet ya. Oh. Oke. Langsung pencet. Jadi akan. Terus. Oke. Blueberry ya. Siap. Makasih. Makasih Kak. Wih, wangi banget sih. Menggiurkan sekali. Kita duduk dulu ya. Guys, akhirnya Pertamilk, kuy. Tadi tuh sebenarnya pas kita datang ke sana udah tutup, udah sold out semua. Terus kayak aku kalau misalnya enggak ada kamu tadi aku bakal kayak ya. Nah, udah makasih ya. Terus kayak si dia bilang, apa ini mau di-review loh. Terus langsung guys dibikinin bebas pilih rasa apa aja ya. Padahal tadinya dibilang yaudah deh boleh tapi red velvet aja ya gitu ya. Terima kasih bisa main pom bensin-pom bensinannya juga lagi. Baik banget. Iya, ada. Baik banget, seru. Seru. Aku makan sebelah sini, kamu sebelah sini ya. Ya. Kelihatannya tebel ya? Garing. Garing. Tapi buat sampai ke toppingnya ini enak banget. Enak. Enak. Pertamilk. Waktu itu ada yang DM aku suruh aku cobain. Bubblegum. Aku sih suka ya. Rasanya tuh gak terlalu bubblegum gimana banget. Kayak berasa susu-susu gitu. Dan gak terlalu manis. Aku suka minuman yang tidak terlalu manis. Terus dia teksturnya cair kayak susu. Bener-bener Pertamilk sih. Enak kok? Enak ya? Enak. Ini gede banget gimana cara ngabisinnya. Ini kayak lucu iya. Enak juga iya. Warna-warni gitu ya. Wah. Wow. Ada marshmallow. Aku potek boleh gak? Boleh. Potek aja ya lebih gampang. Marshmallownya enak. Bener-bener happy time-nya semuanya gak ada yang gak enak, woy. Marshmallow-nya ini kayak masih kayak molor-molor gitu. Masih kayak kenyal-kenyal banget. Tapi ini juga makanan yang kalian gak bisa makan sendiri. Tapi. Iya. Aku suka banget sama marshmallow-nya. Ini kayaknya crepes terenak deh. Tapi aku jarang nyobain crepes. Ini cobain ini. Coba. Enak ya? Kayak susu-susu. Iya, aku pikir dia bakal lebih manis ya, mungkin tapi gak sama sekali. Aku suka banget yang kayak gini, yang kayak susu, gak terlalu manis, terus encer. Iya, dia benar-benar susu. Tapi bukan tawar, creamy gitu. Dan ini worth it banget karena kita juga beli experience-nya loh. Iya, benar-benar worth the hype ya. Iya. Kayak worth it gak kesini 50 km? Worth it soalnya kan kamu yang nyetir. Nggak, tapi kalau aku yang nyetir pun worth it sih, soalnya benar-benar gak ada yang zonk. Jadi happy, jadi happy. Yang ini tuh manis, yang benar-benar pas. Jadi kayak enggak. Aku lebih suka ini. Iya, ini emang. Nitrogram. Bubble gum-nya enak. Bubble gum tuh bubble gum-nya enggak kerasa kayak obat gitu, guys. Biasa kan ada yang berasa kayak obat gitu. Ini enak. Oh, itu masih ada ini.
mungkin kita bawa pulang aja ya guys, karena kita sudah sangat kenyang. Ini bener warnanya kayak satu tema guys sama palaku. Sumpah kamu lihat dari kamera tuh. Sama bajunya juga dong guys. Iya bajunya juga guys tuh. Aku pengen coba rasa lain. Kayak aku pernah lihat dia deket sama aku. Tapi gitu kan aku suka salah lihat. Oke guys, itu dia video di La Piazza. Ini tempatnya seru guys. Aku dapat bando juga nih karena saking gerahnya. Walaupun agak bikin insecure gitu ya, membentuk palanya jadi kayak. Aku kira tuh La Piazza tuh kayak tamannya klub Mall Kelapa Gading kayak CP. Jadi makanan yang paling enak menurut aku hari ini apa ya? Sulit sih guys, bener-bener enak semua. Semuanya enak. Iya, enaknya tuh beda kan sate. Sate bedanya enak sama nasi babi. Kita cobain semua kayak tipe sih. Iya, dessertnya juga enak-enak. Minumannya juga enak. Tebunya juga udah tebu udah pasti enak ya. Udah pasti enak. Tapi yang jarang ada di mana-mana dan must try banget ini. Sama ini juga nih. Kita coba. Ini udah lucu iya, enak juga iya. Terus bisa sharing. Instagram apa bang? Nih kalian bisa datang. Ini eventnya masih lama guys. Aku bikinnya tidak telat kali ini. Sampai Desember. Kok kamu kayak lebih tahu dari aku sih? Karena ini wilayah saya. Oh. Aku kan anak Kelapa Gading. Oh iya juga ya? Oh iya juga ya? Dibilang aku anak Gading. Desember 19 atau 17 gitu. 17 Desember. Okay guys, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.